ada tadi ngomong bahwa ini sebenarnya memang dalam sejarah kita ini kan untuk menghilangkan kejayaan Sriwijaya sehingga. Ya, fenomena Sriwijaya yang besar ini ada kecenderungan dalam masyarakat bangsa Indonesia ini seolah-olah tidak rela kalau Sriwijaya itu terangkat besar karena kebesarannya, sehingga ada semacam apa pembiasan, kemudian upaya menghilangkan, upaya tidak disebut keberadaan Sriwijaya itu dalam tinggalan-tinggalannya. Nah ini miris tentunya, karena kalau kita mau mengangkat budaya itu harus kita angkat apa adanya. Itulah mungkin ada kegiatan ini. Apa bentuk kegiatan depan ini? Maka kegiatan yang perlu kita lakukan adalah sosialisasi, kemudian merevitalisasi keberadaan tinggalan-tinggalan daripada Sriwijaya. Salah satunya kompleks percandian Bumi Ayu yang ada di Pali. Bentuknya apa ya kegiatan? Bentuk kegiatannya kita akan adakan semacam seminar tentang kesriwijayaan, kemudian kita akan adakan teatrikal, festival teatrikal antar Dewan Kesenian Sumatera Selatan. Mudah-mudahan dengan teatrikal itu generasi muda akan belajar dengan sendirinya tentang Sriwijaya. Oke, ya.